Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste. Alamat tu dah pergi ke sini. Ya. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Rabu, 28 Disember 2022. Ya, cik. Ya. Dari mana? Daripada Subang. Daripada Subang, ya. Okay, ya. Nak buat rawatan lah kat sini. Tahu kat sini tengok apa? Tengok YouTube ke atau tengok, dari kawan-kawan? Tengok YouTube. Ya, okay. Apa badan cik, apa yang dalam badan sakit nak sampai datang sini nak buat rawatan? Sama yang belakang. Ya. Bila saya datang sakit belakang ni, ya. Dia macam tembus dekat ulu hati. Dekat ulu hati. Beg letak sini, cik. Lagi selain daripada belakang dengan dekat ulu hati tu, tangan yang buat itu hari yang sebelah kiri. Yalah. Tapi sekarang alhamdulillah ni. Dah okey. Sudah tak macam. Dia tukar ke kanan pula. Ya. Ya. Seperti mana yang cik tahulah. Yang hari itu pun cik buang gangguan saja. Ya. Gangguan ya. Jadi dalam badan ada sihir apa ada saka keturunanlah. Jadi saya bagi tahu itulah. Yang buat kadang dalam badan kita berat, kita rasa malas tu saka. Oh. Saka keturunanlah. Apa tu ada duduk dekat dalam-dalam organ dalam memang kita sakit belakang, sakit bahu kadang. Dia sakit sama-sama tak sama rasa. Ya, betul. Pinggang, kadang ada yang sakit lutut, ada yang kadang sakit tapak kaki. Ada tengok. Macam cik dah macam tahu. Macam menyutup-nyutup. Itu saka. Kalau macam kita buang gangguan je atau sihir juga, kalau tak buang saka, dia tak lama cik. Sekejap. Jadi dia akan faham. Datang balik. Faham ya? Ya. Okay, saya jadi di sini untuk rawatan untuk buang gangguan saya lah. Gangguan, kau ada sihir ke lah. Itu je ya? Ya. Ya. Duduk rumah taman ya? Rumah flat. Rumah flat, okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya akan bersihkan rumah
dan apa yang dekat encik lah. Tapi saka saya tak usik. Ya? Ya. Ya. Nanti bila ada rezeki datang sini, baru bersihkan saka. Ya, insyaAllah. Ya? Saya punya isteri sudah 13 bulan. Macam mana? Saya punya isteri sudah 13 bulan tapi pergi sini tu hari alhamdulillah baik, dia boleh tu hari dia makan bubur, minum susah. Sekarang sudah alhamdulillah boleh makan nasi walaupun sikit-sikit tapi yalah, beras yang lembut. Janji ada masuklah. Ha. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati Allah 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 eh? Dalam hati Allah Allah Allah. Bismillah. Tangan aku tak buat. Ah, ya. Thank you.
seorang eh. Cik duduk separuh kursi ya. Okay. Perasa? Dengan? Belakang sini. Saya tak boleh tarik banyak, cik. Sebab saka di situ. Saka. Yang buat belakang sakit, saka. Tak maaf, saya tak boleh tarik tak sangat. Di belakang. Rasa badan, cakap dengan netizen kat luar. Terasa ringan. Terasa ringan. Iya. Ya. Semua ringan. Apa cakap? Terasa ringan sedikit. Tidur. Tadi saya lemah. Tadi saya lemah. Tadi lemah, tak ada semangat. Ha. Sekarang dah rawat, rasa ringan. Rasa ringan. Semangat. Ya. Tu belum bersihkan saka lagi, bunuh saka lagi, buang saka. Ya, nah, ya. Kalau macam tu lagi ringan. Tutup, saya tutup. Ya. Sebab ini hari saya kebetulan ini saya punya kakak mau endoskopi dekat ni sebab saya singgah dekat sini. Sebab sekali pergi kan saya ingat pergi. Pergi sekejap lah singgah sini rawatan sini, lah. Ya, rawatan susulan lah. Ya, betul. Okay. Okay. InsyaAllah kalau ada rezeki. Datang sini, buang saka. Tapi resit simpan, ya? Ada sudah. Dah dua kali. Okey, netizen-netizen di luar sana. Begitulah pengakuan dari pesakit. Sebelum dan selepas rawatan, macam mana dia rasa badan dia, semangat dia. Jadi, sesiapa yang ada masalah, dapat berubat sana-sini, silalah datang ke Masjid Tanah, tempat rawatan terapi, Ilmu Sunan Kalijaga, Tabib Adam Mak Isa. Di sini, insyaAllah, tim-tim kami dapat menolong anda. Dengan izin Allah Ta'ala yang menyembuhkan Allah. Jangan lupa, kita ikhtiar dan berusaha. Jangan lupa share, like, subscribe, tekan loceng, kring-kring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kun fayakun.